lupa dulu subscribe channel YouTube. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba para penggemar selfie dimanapun berada. Ya, kali ini masih tentang selfie. Kabar gembira kembali menghampiri selfie. Setelah balik dari off-air di Sulawesi Selatan, tepatnya di Sidrap, selfie kini beraktivitas di Jakarta kembali. Ya, hari Jumat 29 Oktober 2021, Selfie kembali tampil on air di panggung Indosiar dengan menyanyikan lagu berjudul Datang Untuk Pergi Bersama dengan Rita Sugiarto dan Melinda. Yang berkolaborasi dengan Evie Tamala, Faul, dan Iqbal Lida lewat lagu Nyanyian Rindu. Dan tunggu, hal yang paling membahagiakan buat selfie dan penggemar selfie adalah berhasil masuk di dua kategori Indonesia Dangdut Award, yaitu nominasi pada kategori musik video daerah terpopuler lewat lagu PPKM dan kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler. Terpilih menjadi nominator adalah prestasi yang luar biasa di tengah ramainya artis dangdut senior, bahkan pendatang baru. Dan kini, giliran membuktikan seberapa kuat fans yang dimiliki untuk menjadi pemenang yang ditentukan lewat SMS, yaitu ketik IDA spasi I8 untuk lagu Bugis PPKM. Dan ketik SMS IDA spasi B8 untuk selfie sebagai penyanyi solo wanita terpopuler. SMS dikirim ke nomor 97288 atau vote di aplikasi video. Tentu Selvita dan para fans couple menjadi penentu utama kemenangan selfie. Patut kita nantikan, apakah selfie akan berhasil jadi pemenang? Semoga saja berhasil. Demikian konten kali ini, pastikan telah mengklik tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.